Oke, sekarang kita icipi dulu. Sudah oke? Manisnya terasa, pedasnya juga terasa, gurihnya juga terasa. Yang terakhir, kita masukkan, ini adalah tepung maizena. Tadi saya lupa sebutkan ya, bahan-bahan dari yang terakhir nih, tepung maizena. Oke, kita masukkan. Kita aduk lagi. Oke, setelah itu kita melihat ikan yang tadi kita bakar atau kita panggang. Sepertinya sudah matang. Kita ambil ikannya yang sudah matang. Setelah itu masukkan di atasnya. Oke. Ikan panggang asam manis sudah selesai. Ini adalah menu saya yang ke-16. Seperti ini. Jahenya terasa, pedasnya terasa, manisnya terasa, dan gurihnya juga terasa. Makan segar dan beraneka ragam akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan cerdas. Ciao.